Kita tanah air tidak hanya dapat diperlihatkan saat mengangkat senjata, tetapi juga saat berjuang di lapangan. Inilah dia, Sersan 1 Dimas Derajat. Ini kalau berpenampilan dengan seragam, kita kayak nggak kenal itu. Oh, ini Dimas Derajat. Iya, betul. Saya 22 tahun masih titip absen, Mas, waktu itu. Iya, kerjaan saya titip absen. Gitu. Sedangkan Mas Dery 22 tahun sudah membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Luar biasa. Menjadi prajurit dulu atau masuk ke Timnas Indonesia dulu? Saya dulu masuk Timnas dulu, baru masuk TNI. Loh, kenapa udah jadi pemain bola tetap mau jadi prajurit, kenapa sih? Nah, waktu 2015 saya kan liga itu berhenti, jadi saya berpikir saya masuk tentara aja lebih baik. Oh gitu, luar biasa ya. Orang tua kaget nggak karena, Pak, saya jadi pemain bola jadi TNI lah. Terus tiba-tiba jadi TNI gitu ya, kaget nggak gitu? Enggak sih, karena di situ saya dua pilihan kan, saya bingung kuliah atau jadi tentara. Iya. Aslinya saya langsung jadi tentara itu. Wah, luar biasa ya. Sudah membanggakan nama negara, ya kan? Membanggakan juga dengan melindungi negara juga gitu kan? Luar biasa ya. Gimana Mas Dimas perasaannya bisa di umur 22 tahun ya, bisa membawa Indonesia menjadi juara di Piala AFF 2019? Ya, alhamdulillah saya juara ini dua kali, bukan sekali, dan pelatih dua sombong. Kali sombong. Kita juga kok, ya enggak, sombong. Mas Ardit, kita juga juara apa ya Mas Ardit kita ya? Saya juara balap karung waktu itu. Oh gitu, saya lomba makan kerupuk sih, lumayan juga. Nah, jadi ini berarti AFF itu adalah juara yang kedua ya. Sebelumnya? Saya di Timnas U19, eranya Evan Dimas waktu di Sidoarjo. Oh, juara juga ya. Keren banget. Saya jadi minder enggak? Minder enggak, saya emang enggak tahu malu orang itu. Oh gitu, ya. Namanya juga stand up comedian. Itu setelah juara pulang ke kampung bagaimana tuh? Orang-orang di sekitar gimana? Ya langsung ya biasa kayak minta foto ke rumah. Oh, jadi artis sombong lagi, sombong. Nanti habis dari sini banyak yang minta foto lagi. Sombong lagi ya kan? Apa deh? Ini Mas Dimas. Kan ini target kedepannya apa nih? Kan sebagai pemain bola iya, sebagai TNI juga iya. Apa target kedepannya? Ya untuk target kedepannya untuk tahun ini semoga saya di PSTNI bisa membawa juara. Dan amin. Alhamdulillah sekarang PSTNI belum pernah kalah. Semoga kedepannya lebih baik lagi sampai juara. Amin, luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih punya sosok idola nggak? Iya, kira-kira. Punya. Cristiano Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo. Berarti bukan yang di belakang ini ya? Iya. Ini bukan idolanya nih ya? Kita sama Widodo Ceputro. Coach Widodo Ceputro. Jadi ini Pak bukan idolanya Pak, katanya Pak. Ini terus bukan Bapak idola, ngapain Pak diundang Bapak di sini? Wah. Silakan duduk Pak. Aduh. Jadi bukan idola ya? Bisa diceritain nggak? Apa hubungannya nih antara Bapak Widodo dan Mas Dimas? Kayaknya kok sudah berkaca-kaca ya? Ini begini, ceritanya waktu ini mengenang ke yang lama. Saya mendirikan Akademi Sepak Bola PCP di Gresik. Kebetulan satu kampung dengan Dimas, dan setelah bapaknya nggak ada, terus keluarganya menitipkan ke saya melihat Dimas ini sangat potensial sekali. Sayang kalau nggak diteruskan di sepak bolanya. Makanya keluarga menitipkan ke saya dan saya urus Dimas untuk di bolanya. Setelah itu kami daftarkan di TNI. Karena waktu itu ada pendaftaran untuk di sepak bola. Jadi Dimas ini sampai saat ini dia prestasinya cukup luar biasa. Saya sendiri bangga, sangat bangga. Mungkin dari Dimas Derajat sendiri ada yang mau disampaikan? Ya mungkin saya sangat
berterima kasih sama Coach Widodo. Saya setelah membantu saya, dulu saya susah, gak ada biaya, saya dibantu. Oh, saya jadi sedih. Luar biasa sekali ya. Jadi beliau ini benar-benar sangat tidak akan terlupakan ya. Sudah seperti bapak sendiri. Dan apa sih kenangan antara bapak dengan Sertu Dimas yang tidak bisa dilupakan, yang paling diingat? Ya, kalau saya lihat tentu dia sudah membawa juara piala AFF. Ya, itu sangat luar biasa sebenarnya. Sangat mengharukan sekali. Bangga ya bapak ya, memiliki anak seperti Dimas Derajat ini. Itu juga membuktikan bagaimanapun keadaannya, tapi Dimas Derajat selalu bangkit, membawa nama Indonesia menjadi lebih tinggi lagi. Untuk Dimas Derajat. Aduh, saya nggak sanggup kalau kayak gini, nggak ada tisu. Mungkin mau minum dulu. Udah, jangan sedih, karena setelah ini akan ada penampilan dari Gia Indrawari bersama Duo Kartika. Tetap di Semarang Satria. Semarang, Indonesia.